Ini nih. Mana? Gede buat Philips. Mana gue beli? Ada dalam, udah di situ. Oh. Bulat satu tadinya. Di pojok. Jadi siang dari koper tuh agak dijauhin. Penambangan batu bara. Accidents don't happen. Apakah kita bisa menemukan Lord Voldemort di sini? Apa? Ayo 11 kilo. Ih. Ada banyak takaran di dalam. Dalam awal gitu. Dalam awal lagi. Jadi itu yang bisa gini. Si. Jadi gate-nya bisa di. Enak banget. Filmnya disimpan dengan baik, dia bisa tahan sampai 100 tahunan. Tapi kalau di Indonesia yang jadi problem karena kita negara tropis, tingkat kelembapannya tinggi banget. Gua rasa ada di satu tempat tertumpuk orangnya nggak sadar dengan nilainya ini gitu. Ya paling gampang sekarang kalian tonton dulu aja. Kalian tonton, kalian cari apa relevansinya dengan sekarang dulu. Dan ini cukup banyak yang jelas kok. Infonya ada kan, ada tahunnya, ada apanya. Rolling. Pada waktu itu menterinya Daud Yusuf. Nah, Daud Yusuf itu akhirnya menerapkan norma kehidupan kampus dan apa NKKBKK lah gitu ya. Pada prinsipnya adalah bahwa kampus tidak boleh dijadikan ajang politik begitu ya. Kalau dulu kan karena memang keras kan terhadap orde waktu itu. Nah, akhirnya karena justru diterapkannya norma kehidupan kampus itu mahasiswa reaksi protes lah gitu ya, tapi di dalam kampus gitu.
Tapi anehnya ya itu malah diserang gitu. Kampus dibikin normal katanya kehidupannya. Waktu itu kampus dikepung tuh dari Ganesha sampai ke Taman Sari gitu ya. Jadi mahasiswa yang di dalam itu dibiarkan di dalam gitu ya. Nah, korbannya adalah semua unit kegiatan mahasiswa dibekukan ditutup. Termasuk LFM. Tapi yang hebatnya itu mereka tidak mengganggu proyektor 2 itu. 78 itu hancur-hancuran itu. Jadi LFM itu dibongkar, barang-barangnya banyak yang diambilin. Gitu. Jadi berantakan pada waktu itu. Waktu diserahkan kembali itu, pintu LFM yang pintu proyektor itu hanya dikasih palang gitu aja. Susah. Untung mereka itu tidak paham kaitannya dengan negatif film. Nah, ada beberapa negatif yang ada di saya, ada yang di Mas Agusto, ada di kawan-kawan. Kalau bisa nanti kita kumpulkan. Jadi film 8 mili kamera kecil dulu ya, ya bukan digital, analog ya. Itu sudah ada tahun 68-an. Terus 16 mili itu saya pegang kedua kali, angkatan kedua, berarti dia angkat sekitar 73-an itu tadi. Saya pegang itu sering, makanya sering keluar kemana-mana. Sampai ke si bukan Cibalang itu, ke Malang, ke apa? Sikim dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa rektor kemana itu kita yang mendokumentasi. Kalau apa? Wisuda udah biasa itu. 65-an sudah mulai mendokumentasi. Dan saya nggak tahu, itu kan sumber pemasukan juga ya, kelihatan. Gitu. Dan itu otoritasnya apa, hak otonomi dari rektorat kan diberikan ke LFM kan. Gitu. Nah, kalau dulu itu hanya bagian kecil itu mah. Dan LFM pada waktu itu memang mempunyai sumber pemasukan. Yaitu setiap malam minggu muter film dan dijual karcis, dijual tiket gitu ya. Makanya kan ada ya bekas tiketnya itu. Keistimewaannya LFM pada waktu itu, film itu selalu satu hari lebih dulu dibandingkan dengan Panti Karya, Panda, Kapitol, dan sebagainya gitu ya. Cuma boleh muternya hanya semalam gitu. Makanya orang Balubur itu pasti datang gitu. Itu kalau film-film Indonesia, wah, membludak. Jadi ruang 909 itu sampai 4-5 kali save gitu ya, selesai bubarkan, masuk lagi gitu. Dengan otoritas seperti itu, LFM itu kaya. Unit mahasiswa yang paling kaya di ITB itu ya itu. Sampai bisa membangun lapangan tenis yang di depan LFM, tapi nggak tahu sekarang udah dibongkar ya. Rabu itu hanya dua kali, jam 5 sampai jam 7, terus jam 7 sampai 9, karena nggak boleh oleh rektor malam. Tapi kalau malam minggu, mulai dari jam 5, jam 7, jam 9. Semua jadi pengurus, tapi begitu ada pemutaran film, semua harus tugas. Jadi tidak peduli dia itu ketua angkatan, ketua pengurus, begitu dia itu ditunjuk menjadi panitia tata tertib, tatib istilahnya, dia harus jaga pintu. Berhadapan dengan orang kampung, tanda kutip orang Balubur yang pokoknya pengen nonton film gitu kan, wow itu. Terus harus berhadapan dengan, pada waktu di dalam kan gak boleh merokok itu, didatangin di santer, wow itu. Itu tuh tatibnya begitu. Dan kan biasanya kan film dua kan ya, kan switching-nya itu kadang-kadang tidak nyambung. Biasanya kan seharusnya ada overlap 10% gitu ya, atau berapa frame gitu. Nah itu tiba-tiba putus, terus kemudian kalau nggak ada gambar gitu, wow itu pada mukul-mukul bangku. Nah itu tata tertib yang harus. Seangkatan saya itu hanya 9. Dulu itu hanya sedikit, di bawah 10 setiap angkatan itu. Nah makanya kalau sekarang itu kawan-kawan yang senior itu agak heran, kok
sekarang nerimanya ratusan gitu ya. Dulu itu pakai psikotes, masuk ke LFM itu psikotes, jadi memang betul-betul apa ketat. Jadi makanya satu angkatan hanya 9 orang gitu. Kami itu nggak mau dulu. Jadi banyak orang yang ingin masuk ke LFM, tapi tidak. Kami tetap satu angkatan 10 orang. Mereka yang mau associate, bikinlah kine club. Ya, terus bikinlah apa penggemar fotografi gitu boleh associate. Ketua, sekretaris, bendahara, biasa itu seksi. Seksinya itu secara umum fotografi, sinematografi. Sinematografi membawahi kine club itu ya. Cuma dulu kan hiburannya lebih-lebih ini ya. Disediakan apa sofa kalau mau tidur. Tidur malam juga banyak di situ kan. Dan karena jumlah orangnya sedikit itu ya apa suasananya lebih akrab. Disediakan karambol, terus bangsanya kartu apa mainan itu ya, truf gitu-gitulah. Yang utama LFM, hobinya baru kuliah. Cuma saya menyayangkan betul semenjak angkatan 2000 lah gitu ya, sudah mulai banyak menerima, sudah beda. Satu, dunianya sudah dunia IT. Keterikatan, ikatan batinnya sudah mulai longgar karena terlalu banyak orang. Dulu itu satu angkatan 10, jadi kalau 10 angkatan hanya 100 orang. Ya, zaman sudah berubah.